Yo, Big Kids Friends, balik lagi nih bersama Big Kids, channel yang menghibur dan menarik. Di video kali ini, Big Kids ingin membahas film Finding Dory nih. Teman-teman, di sini udah ada yang pernah nonton filmnya belum? Kalau belum, yuk kita nonton video ini sampai habis. Awal cerita, Dory, seekor ikan tregal tang biru, terpisah dari orang tuanya. Saat ia tumbuh, Dory mencoba untuk mencari mereka secara bertahap melupakan mereka karena kehilangan memori jangka pendeknya. Dalam kilas balik di film sebelumnya, Finding Nemo, ia membantu Marlin, seekor ikan badut, mencari anaknya yang hilang, Nemo, setelah sengaja berenang ke arahnya. Satu tahun kemudian, Dory tinggal bersama Marlin dan Nemo di terumbu mereka. Suatu hari, Dory memiliki kilas balik dan ingat bahwa ia memiliki orang tua. Ia memutuskan untuk mencarinya, tapi masalah ingatannya adalah halangan. Ia akhirnya ingat bahwa mereka tinggal di Jewel of Morrow Bay, melintasi samudera di California, berkat Nemo yang menyebut namanya. Pertengahan cerita, Marlin dan Nemo menemani Dory dalam pencarian. Dengan bantuan Crush, mereka naik saat pada menuju California. Pada saat kedatangan, mereka dipaksa untuk melarikan diri dari cumi-cumi raksasa pemangsa yang hampir memakan Nemo. Setelah itu, Marlin cenderung dengan anaknya dan mengasah menuju Dory untuk mendapatkan mereka ke dalam kekacauan. Namun, Dory berenang ke perjalanan ke permukaan untuk mencari bantuan dan ditangkap oleh para relawan dekat Marine Life Institute setelah ditangkap di Six Pack Rings. Dory dikirim ke bagian karantina dan dilabelkan. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang kesal. Gurita berkaki tujuh bernama Hank. Tag Dory menunjukkan bahwa ia akan dikirim ke akuarium tetap di Cleveland karena kehidupan laut traumatis. Hank ingin hidup di akuarium, jadi dia setuju untuk membantu Dory menemukan orang tuanya dalam pertukaran untuk tagnya. Dalam satu pameran, Dory bertemu teman masa kecilnya, Destiny, hiu paus rabun jauh yang berkomunikasi dengan Dory melalui pipa. Dan Bailey, ikan paus beluga yang dipercaya bahwa dia tidak mendapatkan ekolokasi. Dory belajar bahwa Tech Biro sedang dipindahkan ke Cleveland. Dia kemudian memiliki kilas balik kehidupan dengan orang tuanya yang berjuang untuk meningkatkan memorinya yang membantunya memecahkan situasi tertentu. Di sisi lain, Marlin dan Nemo berusaha untuk menyelamatkan Dory dengan bantuan singa laut bernama Fluke dan Rudder. Dan Loon umum rusak bersama Bucky. Mereka berhasil masuk ke dalam institusi dan menyatukan kembali dengan dia dalam sistem pipa. Saat kembali ke karantina, mereka menemukan tangki teks biru yang memberitahu mereka bahwa orang tua Dory ini lolos dari institusi sejak lama sekali untuk mencari Dory tetapi tidak pernah datang kembali. Hal ini membuat Dory dibawa kesannya bahwa mereka meninggal. Hank mengambil Dory dari tangki dan sengaja meninggalkan Marlin dan Nemo di belakang. Dia kemudian ditangkap oleh salah satu karyawan dan tidak sengaja menjatuhkan Dory ke dalam pembilasannya di laut. Sementara berkeliaran tanpa tujuan, dia datang di jejak kerang mengingat bahwa ketika ia masih muda, orang tuanya telah ditetapkan jejak serupa untuk mengajarinya bagaimana menemukan jalan kembali ke rumah. Ia mengikutinya. Pada ujung jalan, Dory menemukan sebuah rumah kosong dengan beberapa jalan kerang yang mengarah laut dari situ. Saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat orang tuanya Jenny dan Charlie dan sukacita bereuni dengan mereka. Mereka menceritakan mereka telah menghabiskan bertahun-tahun membentuk jejak kerang baginya untuk mengikuti dengan harapan bahwa ia akhirnya akan menemukan mereka. Akhir cerita, Marlin, Nemo, dan Hank berakhir di truk yang akan membawa ikan itu ke Cleveland. Destiny dan Bailey membantu Dory menyelamatkan mereka. Dory membujuk Hank untuk kembali ke laut dengannya, dan mereka membajak truk itu dengan menabraknya ke dalam air, membebaskan semua ikan di dalamnya. Dory bersama dengan orang tuanya dan teman-teman barunya kembali ke karang bersama Marlin dan Nemo. Nah, begitulah alur cerita dari Finding Dory. Gimana teman-teman? Seru kan perjalanan Dory untuk mencari orang tuanya? Wah, tidak terasa ya, sudah di akhir video saja. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu kembali. Bye-bye.